بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini agak panas ya. Singkat saja, saya mengomentari tanggapan Warsino Slang dan Miftah bahwa somasi saya itu nggak ada urusan dengan wayang diinjek-injek, wayang menyerupai orang ini orang itu nggak penting. Ya itu urusannya kalian dalam semua yang menganggap itu seni. Tetapi seni tidak bisa lepas dari etika hukum. Ketika Anda sudah mulai menggunakan agama, salah satunya habis ngelonte, berzina, malah ngomong alhamdulillah, as-sunnah rasul. Gak ada as-sunnah rasul, yang ada itu sunnah rasul. Jadi dua hal ini yang menjadikan yang namanya Warsino Slang itu masuk penjara. Karena pasal 156 A itu terpenuhi dan ini bukan dari A2, negara bisa nangkep Warsino Slang. Kemudian yang kedua, kalau Slang itu tidak mau minta maaf dan menganggap ini selesai, saya akan minta ke Rektorat UNS untuk tidak menguji disertasinya dia tentang limbuan. Bagaimana mungkin dia bicara budaya tapi menghina wayang dan menghina umat Islam, terutama menghina umat Islam Indonesia. Jadi nggak pas. Sekali lagi, saya nggak ada urusan dengan wayang kamu. Mau kamu injek-injek, mau kamu patahin, mau kamu lempar gong, itu urusan kamu. Tetapi kamu menyebut orang berzina dan kemudian mengucap alhamdulillah, mengucap sunnah dengan menambahi as-sunnah, itu adalah pidana. Pasal 28 Undang-Undang ITE terpenuhi, ancamannya 6 tahun dan denda 1 miliar. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti dari pernyataan Bapak Taufik, saya sebagai seorang wanita, kalau menurut saya, kata-kata yang seperti itu, bajingan, lonte, tidak layak diucapkan oleh seorang wanita. Kata-kata yang brutal, kasar, dan sangat menyakiti perempuan-perempuan seluruh Indonesia. Selain itu, Bu Yati Pesek lebih senior dan lebih terkenal dibanding Mirna, baik dari segi umur ataupun karir. Kalau seorang pria tidak bisa menghormati wanita, saya yakin dia tidak tahu cara menghormati istrinya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.